setiap kali menjelangnya pilihan raya umum negeri mahupun pilihan raya umum persekutuan, wanita antara menjadi penggerak utama, boleh dikatakan diletakkan sebagai umpan meraih undi daripada pengundi-pengundi di luar sana. Namun, kita melihat bagaimana perjuangan wanita UMNO ini hampir setiap hari berjuang, kedudukan mereka masih di bawah. Juga kita melihat UMNO gagal untuk menangani isu-isu nasional, contohnya mengenai isu dakwaan kalimah Allah yang sepi, juga bagaimana hendak merawat hati akar umbi untuk menyokong parti DAP yang selama ini menjadi musuh kepada mereka untuk menurun undi pada pilihan raya negeri nanti. Jawapannya bersama dengan Exco Wanita UMNO sendiri, bagaimana melihat perjalanan, bagaimana melihat apa yang dikatakan kontroversi yang berlaku terhadap UMNO. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Exco Wanita UMNO Malaysia, Dr. Masliha Harun. Baik, apa khabar, Dr.? Waalaikumsalam, terima kasih, sihat. Baik, di kesempatan ini secara ringkasnya, bagaimana melihat prestasi UMNO daripada kalah pilihan raya, dah jadi kerajaan dan terkini isu kalimah Allah senyap sunyi, Doktor? Sebenarnya tak ada senyap sunyi sebab UMNO mengambil pendekatan membincangkan because UMNO is part of the government hari ini. Jadi saya rasa mungkin bagi yang mendengar parlimen, even Perdana Menteri kita dah menjelaskan tentang isu ini, dan saya harap pihak pembangkang di luar sana jangan lagi spin cerita ni sebab UMNO tegas menyatakan tentang isu kalimah Allah ni ada firm stand. Yang kita tahu ini adalah isu sensitivity, dan pastinya kita sebagai satu parti bangsa Melayu yang akan mempertahankan tentang agama dan sebagainya. Baik, doktor juga merupakan pengerusi Sekretariat Wanita Profesional UMNO. Orang kata susahnya jadi wanita, buat kerja macam-macam ni tapi keberadaannya sukar untuk dilihat. Apakah doktor melihat pada PAU kali ini menjadi medan terbaik untuk kedepankan golongan wanita? Wanita di bawah Datuk Sri Dr. Nuraini, beliau sentiasa fightkan 30% kuota wanita, tak kisah sama ada PRN ataupun PRU, dan kita lihat di baru-baru ini di parlimen beliau fight kuota ini bersama dengan Kementerian Wanita sendiri. Jadi walaupun belum ada satu akta yang menetapkan 30% wanita wajib untuk bertanding ataupun di GRC dan sebagainya, tapi UMNO ke arah itu dan tidak putus untuk fight perkara itulah. Hari ini kita boleh lihat sebagai contoh di PRN-PRN yang lalu, UMNO meletakkan cukup kuota 30%, tetapi of course di PRU tu gelanggangnya lebih besar, jadi kuota itu kita menghampiri, sungguh pun tidak tercapai. Baik, kita melihat juga sekarang ini prestasi UMNO walaupun duduk di dalam kerajaan masih lagi dilihat tidak memberangsangkan. Apatah lagi kalau kita melihat pembahagian kerusi itu, doktor, masih lagi mungkin ada yang menyatakan bahawa beberapa negeri itu sukar untuk meletakkan calon-calon UMNO. Apakah UMNO menerusi PAU kali ini mampu meyakinkan akar umbi, meyakinkan rakyat bahawa UMNO ini masih wujud? Semestinya hari ini kita pun tengok PAU dah berlangsung selama 2 hari. Penuh ramai orang, siapa kata UMNO tidak relevan. Saya pasti di PAU kali ini kita akan memastikan bahawa UMNO itu kekal relevan, dan untuk pilihan raya yang PRN yang akan datang, kita akan memastikan kemenangan parti. Dan kita harus tahu UMNO bersama dengan kerajaan perpaduan, jadi wujudnya kebersamaan itu kita mengharapkan akar umbi menyokong dengan perpaduan ini dan supaya kita bersatulah. Doktor, mungkin ada yang menyatakan bahawa ini jawapan retorik semata-mata. Kita pernah lihat sebelum ini, PAS juga pernah bersama DAP. Kenapa kita tidak boleh bersama DAP? Bersatu juga bersama DAP. Jadi saya janganlah pihak di sebelah sana memain ataupun spinkan perkara ini, dan kita harap kerajaan perpaduan ini akan menstabilkan negara. Of course, ekonomi kita akan turut stabil bila kerajaan kita stabil. Soalan akhir saya mengenai jawatan doktor sebagai pengerusi Sekretariat Wanita Profesional UMNO. Apa tugasnya? Apakah bila kata profesional ni ada sesuatu yang lain dari yang lain?
Okey, sebagai satu sekretariat wanita profesional, ini adalah umpama biro di bawah Wanita UMNO Malaysia, di bawah penaungnya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jadi tujuan kita menarik golongan-golongan profesional untuk bersama dengan kita. Tidak semestinya hanya di dalam UMNO sahaja, golongan yang tidak berparti juga untuk menyertai atau partisipasi bersama kami. Kami merupakan ada beberapa task force kat dalam itu, pelbagai bidang, dan antaranya bidang-bidang kemanusiaan, perubatan, even kita ada lawyer, engineer dengan kita. So mereka adalah umpama a think tank for us lah, macam tu. Tapi bukankah UMNO, Wanita UMNO sendiri sudah ada satu biro khas, biro wanita yang khusus? Kalau saya tidak silap, yang warna pink atau apa, wanita kasih sayang, apa? Di dalam Wanita UMNO sendiri, Sekretariat Wanita Profesional inilah yang akan menyantungi golongan-golongan profesional dan NGO. Tetapi dari MKT-nya, Majlis Kerja Tertinggi, ada yang under Tan Sri Syarizat Jalil. Itu juga skop dia lebih meluaslah untuk all the NGOs, tapi dari peringkat Majlis Kerja Tertinggi. Kita adalah di bawah Wanita UMNO Malaysia. Sangat berbeza. Baik, diharapkan untuk PAU kali ini ada sesuatu yang menarik ataupun sesuatu yang boleh orang kata meneruskan kelangsungan UMNO itu. Kalau saya katakan tadi terkulai, mungkin inilah pengubatnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Masli Harun, Exco Wanita UMNO Malaysia, bersama dengan Skop MG edisi khas kali ini. Sekian dulu dari saya, Haslina Ayar Kamaludin, bersama juru kamera Jamishah Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.